Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama, IAIN Kudus menggelar upacara bendera yang dihadiri oleh seluruh sivitas akademika, baik secara luring maupun daring. Upacara dilaksanakan di lapangan kampus timur IAIN Kudus pada Senin, 3 Januari 2022. Dalam upacara tersebut, Rektor IAIN Kudus Dr. Haji Mudakir MAG menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia kepada 13 aparatur sipil negara IAIN Kudus dengan rincian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 1 orang, 20 tahun kepada 1 orang, dan 10 tahun kepada 11 orang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi kepada SN karena telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Melalui sambutan menteri yang dibacakannya, Mendagri menyampaikan agar menjadikan agama sebagai inspirasi dan penggerak meningkatkan daya kreativitas. Peringatan HAB tahun ini mengusung tagline transformasi layanan umat. Transformasi yang dimaksud meliputi perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur. Dalam rangkaian upacara ini, dilaksanakan pula penanda tanganan perjanjian kinerja antara rektor dengan para dekan fakultas, direktur pasca sarjana, kepala biro AUAK, kepala SPI, ketua lembaga, dan kepala UPT di lingkungan IAIN Kudus. Demikian Humas IAIN Kudus melaporkan.